Petugas kepolisian dari Mabes Polri melakukan pengosongan terhadap 6 rumah pensiunan perwira tinggi Polri di kawasan Cipinang Baru Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pengosongan itu sempat terjadi kericuhan antara petugas kepolisian dengan beberapa keluarga yang mencoba mempertahankan rumah. Sejumlah keluarga mantan pensiunan Polri mencoba bertahan saat rumahnya akan dikosongkan pihak kepolisian. Keluarga dan kuasa hukum yang mencoba bertahan sempat terlibat kericuhan dengan anggota kepolisian. Aksi dorong antara pihak keluarga dengan pihak kepolisian tak dapat dihindarkan, namun akhirnya pihak keluarga langsung ditahan di dalam bus polisi dan dibawa ke pos terdekat. Pengosongan rumah nantinya akan dijadikan area perluasan gedung DVI Mabes Polri. Pihak keluarga pensiunan Polri sangat menyayangkan tindakan pihak kepolisian yang terkesan terburu-buru, padahal proses hukum sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau ini kan saya